Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini dari kota Yogyakarta akan diberangkatkan bis ALS Nopin 22 Sada dengan Cijubang Angkoli ya teman-teman ya. Dan untuk siang hari ini Pak Ketua baru saja telepon absen ya tadi ya. Izin tidak bisa ikut pemberangkatan ALS Nopin 221 dan tadi Pak Ketua mengamanahkan ke saya untuk atau memberikan instruksi kepada saya untuk memberangkatkan ALS Nopin 221. Mari Pak, Bu, berangkat. Yang Medan. Dan kita doakan untuk ALS Nopin 221 lancar selamat sampai tujuan, banyak rezeki di lintasan. Amin ya robbal alamin. Pak Ketua absen karena tadi dipanggil Pak RT ya. Ya. Dipanggil Pak RT, bukan Pak Julian ya, Pak RT di kampungnya. Entah ada urusan apa. Cuman tadi tiba-tiba ada telepon kalau harus pulang untuk menjumpai Pak RT. Ayo Pak, naik Pak. Oke. Hei Bun. Panggil Pak RT. Pulang, enggak tahu. Pilkada. Bisa jadi pilkada. Mungkin disuruh jadi anak apa ya? Petugas KPPN-nya apa ya? Enggak mungkin. Iya. Apa? Iya. Tapi ini disuruh ke kantor ya? Berangkat hari ini? Oh. Goreng. Ayo Bang. Pak Ketua enggak ikut. Iya, aman lanjut. Sudah diamanahkan. Menggantikan Pak Ketua. Bus, lebang. Gak ikut dipanggil Pak RT. Apa? Tangkep basah selingkuh Pak RT. Dipanggil Pak RT, oh bisa jadi loh. Jadi mau jadi dia Pak RT. Dipanggil Pak RT tadi pagi itu. Dia selingkuh, dia ketangkep tangga dia Pak RT. Iya Pak Nur? Iya. Ketangkep selingkuh? Pak Ketua? Iya. Wah, yang bener ini kok heboh loh kok. Iku bener kok. Dipanggil Pak RT. Mungkin pilkada ini. Mobilnya di wrap ini, Pak. Di wrap ini, Pak.
Mobilio. Enggak, ini second ini. Tapi ini kirim kemana ya, Pak ini? Rumah kita. Tahun berapa ini ya? Tahun berapa ini? Tahun 2016. RS ini tapi, Mobilio RS ini. Oh, bukan RS. Ini bantalnya juga baru loh ini ya Bang. Ya Bang Angkel ya? Labubu. Labubu nih bantalnya empuk banget nih, labubu. Labubu lah. Akhirnya sebenarnya bubuk lah, ya tidurlah, bubuk lah. Ya Pak, bubuk ae kerja nih. Labubu. Interiornya wangi dengan bantal yang empuk, selimut yang lembut, hangat wah sama Rafa ini. Mantap gak, Pak? Ya teman-teman ya, kita doakan untuk ALS Nopi 22 Sada lancar selamat sampai tujuan, banyak rezeki di lintasan, penumpangnya ramai, paketnya full, dan semoga semua kru bergaji tidak bersalam-salaman. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan lancar rezeki untuk seluruh subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman, Horas.